maaf ya, aku juga gak bermaksud. Kasihan, permintaan maaf kakak iparnya tidak ditanggapi. Adik Berbi Kumalasari angkat bicara dan mengatakan bahwa Galih orang baik kok. Kasus video ikan asin yang semula hanya antara Galih Ginanjar dan Faiz Arafi kini telah menyeret nama banyak pihak. Salah satu orang yang terlibat dalam pertikaian ini adalah Berbi Kumalasari, istri sirih Galih Ginanjar. Selain karena mendukung pernyataan kontroversial suaminya, Berbi Kumalasari juga seringkali mengeluarkan pernyataan sensasional terkait dirinya. Sampai-sampai ibunda Berbi Kumalasari turut angkat bicara menanggapi pernyataan anaknya tersebut. Tak sampai di situ, kini adik Kumalasari Sania Velova juga buka suara terkait kasus yang menyeret kakak iparnya itu. Sania menyoroti permintaan maaf Galih Ginanjar yang kembali dikecam oleh keluarga Faiz Arafi. Hal tersebut dikatakan Sania Velova ketika diwawancarai sebuah tayangan infotainment pada Jumat 9 Agustus 2019 kemarin. Sedikitnya banyak melihat penyesalan Galih yang teramat dalam, bukan karena masyarakat atau apa, tapi karena anaknya, kata Sania. Perempuan yang berprofesi sebagai artis peran ini mengatakan kejadian yang dialami kakak iparnya tersebut adalah buah dari sebab akibat. Karena dia pasti melakukan itu ada sebab dan akibat. Sebabnya mungkin karena tidak ada kesengajaan. Apakah itu akan disebarkan oleh pihak yang mengedarkan? Dia juga nggak nyangka akan jadi sebesar ini, sambung Sania. Adik kandung Berbi Kumalasari ini ingin publik melihat ketulusan dan niat baik Galih Ginanjar untuk meminta maaf. Walaupun ada unsur promo atau segala macam, itu nggak ada unsur apapun menurut saya. Melakukan permintaan maaf tapi nggak ditanggapi, kata Sania. Pemeran tokoh antagonis di sinetron Cinta Sebening Embun tersebut juga menyoroti belum ada mediasi yang tepat antara Galih dan Faiz. Lebih lanjut, Sania mengungkapkan dukungan kepada kakak dan kakak iparnya terkait permasalahan ini. Saya sampai detik ini selalu mendukung kakak saya. Walaupun sesalah-salahnya dia, saya mohon maaf. Maafin Galih. Galih pun juga orang baik kok, pungkasnya.